Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Notaris L. Kali ini kita akan melakukan unboxing dari Spider-Man Miles Morales. Yang menarik dari saya yaitu adalahnya logo PlayStation. Nah, ini keren banget ini. Jadi sepengetahuan saya baru kali ini logo PS ada di kaset. Karena mungkin ini akan menjadi game andalan dari PS alias Sony di PS5. Dan ini menjadi game primadonanya ketika PS5 di launching 12 November kemarin ya. Ini hari ini teman-teman. Ini tampilan depannya. Kebetulan saya beli yang Rec 3. Ini tampilan belakangnya. Miles Morales ini mendapatkan rating 85 ya dari Metacritic. Keren banget. Developernya yaitu Insomniac Games. Kemudian genrenya Adventure Action. Number of playernya no online multiplayer ya, karena ini merupakan game yang ada storynya. Kemudian yang dapat memainkan game ini yaitu 18 plus ya, dalam artian remaja. Jadi game ini merupakan game yang akan dirilis bersamaan dengan PS5 nantinya. Dan di sini kaset ini juga bisa upgradeable to PS5, dalam artian kalau misalnya teman-teman udah punya konsol PS5 bisa memainkan game ini secara langsung. Jadi pakai kaset game PS4 bisa, karena di konsol PS5 bisa backward. Nah, ini produk resmi dari Indonesia, teman-teman. Kita buka dalamnya seperti apa. Tampilan depannya Spider-Man Miles Morales. Cakep lah ini logo PS ini yang menurut saya sih keren ini. Dan di sini ada PS5 upgrade available. Kita buka teman-teman. Oh, jadi di depan langsung kita dapat DLC ya. Ini DLC dari Spider-Man. Apa yang didapatkan dari DLC Spider-Man yaitu track suit, kemudian second Spidey suit, kemudian Gravity Well gadget, kemudian extra skill point. Ini merupakan DLC dari Day One PS4 Spider-Man Miles Morales. Ini kasetnya. Cukup simpel teman-teman. Oh, ini bisa dibalik covernya teman-teman ketika kita tarik. Coba kita rubah ya covernya. Oh, jadi warnanya kayak gini. Belakang Miles Morales, depan ketika menggunakan topeng. Keren-keren. Jadi cukup simpel ya, ada DLC, kaset, dan buku manual tadi. Kertas manual, sorry. Oke, sampai jumpa di channel-channel saya selanjutnya. Thank you teman-teman.